Kenapa bangsa Yahudi jahat tapi Allah beri mereka pemikiran yang tinggi, IQ-nya tinggi? Baik. Kenapa orang Yahudi ni jahat? Memang jahatlah. Tetapi kenapa mereka cerdik? Memang cerdik kerana dia lah paksi kejahatan dunia. Nah, walaupun negerinya Tuhan beri kecek, Israel kecek, tapi dialah yang kontrol barat dan timur. Faham lagi? Neh, sampai ke timur habis ni, sampai Korea, Jepun duduk bawah arahan dia. Sampai ke Amerika, Afrika ikut dia pula tu. Tahu tak? Anu. Kenapa hijau dengan dia? IQ tinggi. IQ ni manusia tak tak? IQ sukatan. Kalau kita bawa kereta sukatan kelajuan, dia boleh 70, 80, 90 km sejam. Nak? Ha, kalau suhu badan Celsius, Fahrenheit. Tahu tak? Ha, kalau sukatan maknanya apa benda ni, masa dan ha, sukatan perjarak perjalanan. Kalau IQ dia ada sukat kau. Ha, dia dengan nombor, dengan angka-angka. Maknanya nombor IQ orang yang sederhana 100. Nah, mu apa IQ? Ha? IQ apa? Tak ada IQ. IQ restoran. Eh? Ha. Orang yang ada masalah akal seperti Down syndrome, dia maksimal 70. Orang yang cerdik-cerdik 130, 140. Ha. Orang Yahudi ni IQ dia tinggi. Nak, ha, nampak, eh, tinggi 150, 160. Bang, dia panggil genius. Tak dia sajalah, ada pula orang lain, tapi biasa yang tinggi-tinggi IQ ni penggubah muzik macam Beethoven, Bach, dak. Ha, orang yang pakar-pakar, neh. Ha. Kenapa mereka bijak dengan Yahudi? Kerana mereka daripada keturunan Nabi. Nabi mana? Nabi Ishak bin Ibrahim. Nabi Ibrahim kan ada dua anak, dua isteri. Satunya Nabi Ismail, satunya Nabi Ishak. Betul tak? Lahirnya Nabi Yaakob, lahirnya Nabi Yusuf. Jadi paling banyak Nabi daripada keturunan Nabi Ishak, Bani Israel. Akhirnya jadi bangsa Yahudi. Faham? Ha, bangsa comel. Dan bukan cerdik ya Yahudi. Comel-comel. Rambut merah apa? Rambut merah, rambut kuning. Faham? Kening-kuning. Koko comel. Koko kuning ni. Ha, ha, rambut koko. Rambut brown. Blan. Faham lagi? Ke, perang kekuningan rambut. Nah, ha, comel tuan buat dia. KL, rambut eh kuning. Melayu. Bulu kuning hitam tu. Macam anak onyek jadi. Faham lagi? Dah jadi. Ha, tu hak buat tu. Hak nuak Tuhan buat tau. Faham? Ha, rambut kuning, bulu kening-kuning. Comel. Macam orang Sweden. Nah, orang Denmark. Rambut dia tang, dia berkening dia tang juga. Nah, kita tak. Rambut yang Mak Saleh. Bulu kening ke. Ha, jadi keturunan Nabi-Nabi. Betul tak? Ha, Nabi ni, bukan Nabi kita seorang je. Bersifat dengan patah, patah nak. Cerdik. Ha. Tapi cerdik jahat.